Halo sahabat semua, berjumpa lagi di Sangkar Otomotif. Pada kesempatan ini, Sangkar Otomotif akan membuat video tentang bagaimana cara mengatasi mika lampu pada mobil yang menguning seperti ini. Mika lampu yang menguning seperti ini biasanya diakibatkan karena mobil yang sering digunakan pada malam hari dalam waktu yang cukup lama, sehingga menyebabkan mika lampu dia panas karena sorotan dari lampu itu sendiri. Atau bisa saja terjadi karena sering terkena panas ketika di siang hari. Untuk mengatasinya itu sendiri, saya mengeluarkan uang yang tidak terlalu banyak, yaitu sekitar Rp30.000 untuk membeli film dengan panjang sekitar 1 meter. Untuk filmnya itu sendiri bisa berwarna hitam atau berwarna hybrid blue seperti ini. Tetapi untuk film yang berwarna hitam nanti efeknya adalah nyala dari lampunya dia kurang terang pada malam hari. Oleh karena itu, saya lebih suka menggunakan film yang berwarna hybrid blue seperti ini, yang membuat nyala lampu dari mobil kelihatan lebih cool atau lebih dingin. Penasaran dengan cara aplikasinya? Yuk kita lihat video tutorial berikut ini, gengs. Inilah mika lampu pada mobil yang sudah mengalami kekusaman dan sedikit menguning. Jadi nanti untuk mika lampu ini kita pasang film hybrid blue seperti ini. Dan untuk pemasangnya kita butuh alat tambahan seperti scrub seperti ini. Kalau tidak punya scrub seperti ini bisa menggunakan kartu kredit yang tidak terpakai. Kemudian kita butuh alat pemanas seperti ini. Bisa hot gun seperti ini, bisa menggunakan hair dryer pengering rambut. Oke, kita langsung praktekkan untuk pemasangannya.
Dan inilah hasil dari mika lampu yang sudah dilapisi dengan film hybrid blue, sehingga dia kelihatan lebih cool daripada tadi yang awalnya dia kelihatan agak kuning. Oke, terima kasih telah menonton video dari kami, dan jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya supaya nanti kalian tahu video terbaru dari kami. Terima kasih.